sebuah alasan ku tetap ada di dunia. Kamu bukakan kesempatan aku bahagia kembali. Segala duka dan hilaf dalam kisah kasih yang kini terluka. Di pelukanmu ku merasa pantas untuk dicintai. Senyummu melarutkan rasa hati, redamkan sedih. Selamanya cintaku membawa ke surga yang terindah, menaburkan menarik diri dari keramaian dan sorotan tajam yang mengarah padanya. Kini Bunga Citra Lestari siap melangkah lagi. Entah dari mana datangnya keberanian dalam diri BCL saat ia memutuskan untuk kembali bernyanyi lagi. Lukiskan secara
Meski berkali-kali ia harus menarik nafas panjang ketika naik ke atas panggung, banyak luapan kata juga air mata yang tumpah ketika kenangan bersama orang tersayang kembali memenuhi pikirannya. BCL yakin hidupnya berharga. Kekuatan cinta dari orang-orang terdekat, para sahabat, juga penggemarnya yang setia, yang terus meneriakkan semangat mampu buat BCL kuat. Meski terkadang mundur beberapa langkah, lalu kembali maju melangkah. Lewat ketulusan cinta dan genggaman erat tangan kecil Noah, BCL mampu kembali dengan karya lagu yang ditunggu-tunggu. Ada jutaan cinta dari keluarga, sahabat juga penggemar yang memeluk BCL erat. Menemani di saat langkahnya sempat tertatih hingga bisa berkarya lagi. Lewat lantunan lagu-lagu nan indah, BCL mampu menyentuh banyak hati yang ikut merasakan ungkapan cintanya yang tersimpan di hatinya selamanya. Ya pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Bunga Citra Lestari, wanita tangguh, wanita hebat yang aura kecantikannya itu selalu terpancar. Unge, apa kabar sih? Kamu lagi sibuk apa? Aku baik, alhamdulillah. Lagi sibuk ngamen aja kayaknya. Oh iya, oke. Okay. Lagi sibuk nyanyi, lagi siapin mini album, EP. Mudah-mudahan bisa keluar cepat, tergantung music director saya tuh ready apa enggak. Good luck ya, semoga lancar mini albumnya. Satu Indonesia boleh bilang amin semuanya. Amin, amin, amin ya. So BCL, kamu cantik banget. Setiap hari juga selalu cantik, tapi malam ini istimewa sekali. Very stunning ya. Tapi pastinya penampilan spesial bukan hanya untuk pemirsa Transif yang sedang menyaksikan juga. Kalau yang spesial buat kamu, yang paling spesial di bulan Ramadan tahun ini apa? I think kalau bulan Ramadan tahun ini kan tentunya beda banget ya sama tahun lalu, sama tahun lalunya lagi. Jadi kayaknya di bulan Ramadan tahun ini tuh udah lebih bisa beradaptasi, udah bisa lebih banyak menerima, udah lebih bisa menikmati momen-momen yang ada gitu. Jadi kayak di tahun ini juga udah mulai bekerja, jadi gimana caranya balance bisa kerja juga, tapi bisa sama keluarga juga, bisa sama anak juga, bisa beribadah juga. Jadi find the balancing and doing everything aja sih. Seimbangan ya. Seimbangan. Kenapa ya setiap saya dengar Unge bicara, saya yang nahan nafas gitu. Kenapa? Enggak kayak tegar banget sih perempuan gitu, kayak nahan nangis gitu. Tapi bahkan ketika melihat kamu perform barusan kan ya, itu tuh benar-benar sepertinya kata-kata dalam lagu itu menggambarkan kedalaman hati. Juga menggambarkan doa kepada sosok yang begitu dicinta. Dan kabarnya juga nih, correct me if I'm wrong, katanya kamu sempat menangis terseduh-seduh selama seminggu ketika menyanyikan lagu. Itu benar, what happened? Jadi, dan gimana cara kamu bisa menyanyi dengan begitu lancar tadi? Jadi waktu saat rekaman kan kita udah mundur dulu ya ke belakang ini, few months ago pada saat rekaman. Pas rekaman sih masih bisa oke gitu, berusaha masuk ke dalam lagunya. Tapi abis itu aku dengerin lagi. Terus meaning di lagu ini kan dalam banget gitu ya, kayaknya menemukan seseorang yang membuat kita merasa pantas untuk dicintai. Kalau buat aku kayak, I found that person, tapi sekarang keadaannya udah beda gitu, udah gak bisa sama-sama lagi. Jadi ya itu mungkin reasonnya kenapa juga ada momen-momen tangisan itu. Itu kan gak cuma saya nahan nafas, Rian Ibram juga udah berkaca-kaca aku, itu. Aku tahan nafas ya, ini karena soft lens aku sudah mulai kering anyway. Tapi BCL, sebelum kita menyaksikan penampilan kamu, banyak wanita yang sedang menyaksikan dan kamu memberikan pengaruh besar untuk mereka. Kekuatan kamu, apa yang ingin kamu sampaikan untuk para wanita yang sedang menyaksikan? Untuk semua wanita yang sedang menyaksikan, aku rasa be happy, terima diri apa adanya, menjadi the best version of you, jangan buang-buang waktu, lakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kalian masing-masing. Oke, dan memang kamu menjadi sebuah sosok yang menginspirasi dengan sebuah produktivitas yang semakin menjadi sekarang, sudah akan ada mini album akan keluar dan bahkan juga video terbarunya sampai dengan 12 juta views ya. Wow. Pencapaian yang luar biasa. Nah, kita akan langsung melihat ya untuk performance kamu selanjutnya, namun sebelumnya boleh dijelaskan gak apa arti kata cinta sejati untuk juga mengawali performance kamu selanjutnya? Cinta sejati, I think cinta sejati itu adalah sebuah rasa di mana kita bisa menerima orang apa adanya dan kita bisa diterima juga apa adanya. Orang itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik, tapi di satu sisi kita juga menjadi apa ya, terpacu untuk merasa secure dengan orang itu. Kayak gitu deh kalau buat aku cinta sejati. So, BCL sudah siap? Siap. Pemirsa, BCL, cinta sejati. Thank you.
saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu. Dapat aku dengar rindu. Iya, aku udah hamper spesial buat kamu. Abis itu aku kirim ke rumah ya, sis ya. Oke, take care. Bye. Hai pemirsa, pasti penasaran ya tadi aku bicara apa soal hampers. Jadi gini, aku mau memberikan hampers untuk sahabatku spesial dari Makeover.
Makeover Raya Package. Hampers dari salah satu brand makeup favorit aku ini cocok banget untuk diberikan ke orang terdekat. Lihat deh, boxnya cantik banget dan isinya, yuk kita buka sama-sama. Isinya adalah produk-produk terbaik dari Makeover. Ada Makeover Transfer Proof Matte Lip Cream yang bisa membuat kamu tampil lebih flawless lagi. Tahan lama sampai 14 jam dan gak nempel di masker. Ada juga Makeover Blush On dan Eyeshadow yang bakal bikin makeup lebih on point. Nah, buat kamu yang mau memberikan hampers ini ke keluarga, sahabat, dan relasi terdekat, bisa banget nih pakai Makeover Raya Package. Siap tampil sempurna dengan Makeover Raya Package di hari Lebaran. Nah, untuk mendapatkan box cantik ini mudah banget caranya. Kalian bisa langsung beli di offline official store dan online official store di e-commerce. Nah, makanya nih sekarang aku mau buru-buru syuting supaya aku bisa langsung kirim hampers ini kepada teman-teman aku. Sampai jumpa!